Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Loti Desi Persikal Kota Tegal, saya nyatakan resmi digunakan. Ini sebagai awal untuk kita memperkenalkan Persikal, kemudian menggairahkan lagi sepak bola Kota Tegal, kemudian untuk membuat rakyat masyarakat Tegal menjadikan sense of belongingnya terhadap Persikal, rasa memilikinya bangkit kembali. Kemudian dari situlah kita akan mengawali Liga 3, kemudian Piala Suratin maupun Piala Wali Kota, agar masyarakat Tegal bangkit mencintai Persikal menjadi lebih gairah lagi. Saya lihat di depan fansman Persikal sudah mulai bangkit. Nah, inilah momentum awal kita melaunching jersey ini, jersey yang baru. Bahwasannya awal yang baru juga untuk pemerintahan Gideon dan Muhammad Jumadi. Target pertama adalah Liga 3. Liga 3 kita berusaha untuk bisa masuk 4 besar. Kemudian Piala Suratin. Piala Suratin saya kira juga minimal 4 besar untuk di level Piala Suratin ini. Launching jersey ini tentunya bahwa Kota Tegal ini persepakbolaan ini tentunya harapan kita semuanya ini semakin maju ya. Yang kemarin ini persepakbolaan ini tidur, ini tentunya bisa bangkit kembali dengan sekarang dengan kepengurusan yang baru, dengan orang-orang yang profesional, dan juga harapannya ada pihak-pihak dari luar, para pengusaha maupun sponsor. Ini kan kita perlu juga Bapak Asih agar bisa menunjang untuk kegiatan.